Aksi kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah edisi yang ke-30, di mana perlawanan yang kedua ini membabitkan pertembungan di antara Korea berdepan Pakistan. Pasukan Korea rata-ratanya mereka menurunkan ramai pemain-pemain yang membuat penampilan pertama di edisi yang ke-30 ini. Apa yang mereka harus tambah baik dari kekalahan menentang pasukan Jepun semalam adalah penyudahan mereka harus lebih tajam lagi. Final pass terutamanya di dalam kawasan D pasukan lawan. Dan rata-ratanya mereka ada sedikit kekurangan dari segi pengalaman. Ya, itu juga yang harus diperbaiki, terutamanya di bahagian 23 meter mereka. Dan dalam kawasan D, kini peluang. Satu pukulan kilas yang dilakukan Kim Sung Hyun. Tapi ianya dapat dipatahkan oleh Pakistan dalam kawasan D. Tekanan diberikan pemain-pemain Korea di penjuru dengan Muhammad Razak yang turun untuk memberikan bantuan di situ. Bergerak kali ini untuk Pakistan dari daripada Hanan Syahid, walaupun dia cuba untuk dikejar oleh Bek Subyun. Hanan Syahid masuk. Oh, satu jaringan solo yang menarik yang berjaya disempurnakan Hanan Syahid. Hampir separuh padang dia melakukan larian, biarpun dia dikejar oleh Bek Subyun, tetapi tak mampu untuk Subyun menyekat kemarahan Hanan Syahid. Ya, kita dapat lihat kawalan bola yang begitu menarik. Basic beliau hanya membawa bola itu menggunakan forehand saja. Bila pasukan Korea melakukan hantaran di sebelah kiri, barulah pemain-pemain Pakistan mula menutup. Dan inilah sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh pemain-pemain Korea. Turnover. Kawalan yang baik, tolakan yang kedua berlaku. Dan jaringan Mo'in Syakil. Sekali lagi turnover yang berlaku, dan sekali lagi juga Korea dihukum. Itu sebenarnya adalah kekuatan pasukan Pakistan. Pasukan Korea, mereka tidak boleh kehilangan bola di bahagian tengah, kerana di situlah pemain-pemain Pakistan sudah bersedia untuk melakukan counter attack. Bertemu dengan Jepun, ada dua, satu daripadanya dapat hasilkan jaringan menerusi Lim Do-hyun. Sekali lagi kehilangan bola di kawasan yang berbahaya, tolakan mudah ke tengah, dan kali ini ditolak masuk Ghazan Farhani. Okey, kalau kita lihat ada ketidakpuasan hati, tetapi mungkin tidak meminta video referral, ataupun Korea tidak mempunyai video referral lagi. Tetapi seperti yang saya katakan, bukanlah kecemerlangan pasukan Pakistan. Mereka tidak perlu bekerja keras sebenarnya, mencuri bola di kawasan yang sama dan berjaya menjaringkan gol yang ketiga. Kalau jaringan gol tidak diberikan, kemungkinan penalti strok boleh diberikan juga. Agak kosong, kita lihat apa yang akan dilakukan. Diberikan kepada Abu Mahmud. Ada peluang untuk Abu Bakar Mahmud. Sebab Korea sudah kehilangan video referral. Satu lagi peluang. Dan sekali lagi Abu Mahmud, kali ini ada set piece yang berlaku. Satu pergerakan yang cukup-cukup menarik untuk disudahkan oleh Sofian Han. Kombinasi dua pertahanan Pakistan menghasilkan jaringan yang keempat mereka. Dari bateri yang pertama, kita dapat lihat Abu Mahmud ke sebelah kanan dan Sofian Khan. Walaupun pasukan Korea menggunakan dua
first runner. Satu set piece yang begitu cemerlang, yang begitu rapi ditunjukkan oleh Pakistan. Kenapa harus memberikan di sebelah kanan? Sepatutnya di sebelah kiri juga ada seorang pemain. Kurang dari 10 saat untuk perlawanan ini ditamatkan. Dari Pakistan dan juga Jepun menjadi dua pasukan untuk mencatat